Hari ke-77, momen lucu, pengen lawan ngantuk dari reaksi obat. 5 menit setelahnya, David malah ketiduran. Hari ke-77 setelah penganiayaan menimpa David Ozora. 21 hari sudah, David menjalani perawatan di rumah atau home care. Pagi ini, setelah lelah mengunjungi kenalan dekatnya, momen yang tak pernah terekam, yaitu David dengan lahap menyantap makan siangnya di rumah. Disinilah momen lucu itu terjadi. Sebelumnya David diwajibkan menelan obat dari resep dokter. Terlihat 6 butir obat yang menunggu untuk ditelan remaja 17 tahun ini. Kemudian ayah Joe bercanda dengan menegaskan kalau obat yang harus diminum David sejumlah 6 butir. David pun mengiyakan dengan mulut yang penuh makanan. Kemudian ayah Joe bertanya, apakah David setelah menelan 6 butir obat ini akan merasakan ngantuk karena reaksi dari obat? David dengan percaya dirinya mengatakan tidak. Namun 5 menit setelah makan dan menelan obatnya, David malah terlihat ngantuk dan langsung ketiduran di sebuah sofa. 2, 3, 4, 5, 6. 6 obatmu. Obatmu 6. Iya. Banyak. Aman. Siang cuma dia. Kayak habis itu tidur ngantuk. Apa? Habis minum obat ngantuk lah. Enggak. Ketika bikin ngantuk ya. Iya. Momen lucu ini adalah sebuah selingan untuk kita yang setiap hari menantau perkembangan David. Banyak berkomentar bahwa David sangat mengemaskan dan lucu. Namun yang Mimin syukuri, alhamdulillah puji Tuhan, David makannya sudah sangat lahap. Tak lama lagi berat badan anak ajaib ini akan naik dan bisa memenuhi syarat dari dokter rumah sakit Mayapada bahwa paling kurang 2 minggu ke depan berat badan David harus naik 10 kg. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan berita kondisi David hari demi harinya.